Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya nak kemas bunga saya dulu . Saya nak pindah-pindah dulu bunga saya. Lepas tu dah pindah semua ni, dah siap. Baru saya masak. Lama kawan-kawan saya baru cara bunga-bunga saya. Suami sudah membebel kalau tanam bunga tu tak nak cara, tak payah tanam bunga, cabut aja semua. Jadi saya buatlah tanam-tanam lah apa yang ni, pindah-pindahkan, buang yang tak ni, pasu-pasu yang tak, apa tu yang dah ada buruk tu saya buang. Bunga-bunga yang saya tak suka tu saya pun nak buang juga. Pindahkan pokok-pokok semua. Bertanam. Ini pun. Harus cantik. Sudah siap kemas bunga. Lanjut kita memasak lah. Ini kalau dah besar nanti pindah pula ke tempat besar. Cantik langit biru. Kawan-kawan, inilah bahan-bahan untuk yang saya masak hari ini. Ada bawang merah, bawang putih, halia, buah keras, serai, ketumbar. Hari ini saya nak masak mie ayam ala saya. Ini kulit ayam ya kawan-kawan. Saya lupa tadi buang kulit ayam banyak-banyak. Lepas tu saya ambil sikit aja ni. Tinggal sikit aja. Baru saya ingat. Saya nak buat bawang goreng. Ini bawang putih yang saya dah haluskan. Lepas tu saya goreng dengan kulit ayam. Goreng sampai kekuningan. Macam ni kawan-kawan, wangi. Ini dah siap ni. Nanti kita makan dengan mie ayam. Campur aja.
perencah mie ayam. Saya nak goreng dulu baru saya haluskan. Ini semua saya goreng, saya hiris halus, hiris-hiris, lepas tu saya goreng. Nanti wangi kalau kita goreng, kalau tak goreng rasa tak sama. Kalau digoreng wangi rasa dia. Ini saya guna mie ini sahaja ya kawan-kawan, mie kering. Saya tak pandai nak buat mie ayam, jadi saya guna mie kering sahaja. Ini saya nak rebus dulu. Ini saya dah rebus. Lepas tu saya rebus-rebus ni, saya letak minyak, masak sikit ya. Dah lembut, nanti kita toskan. Ini lembut macam ini je kawan-kawan. Lanjut saya potong-potong ayam dia. Ini ayam dah saya dah potong-potong semua, dah buang kulitnya tadi baru saya ingat. Aduh hai. Tak apalah, janji ada cium bau-bau kulit ayam. Nanti kalau banyak sangat kan lemak. Sesekali tak apalah kawan-kawan ya. Mandi, bersihkan ayam. Kita nak makan baru mandi. Belum potong tadi saya dah bersihkan. Tumis. Dan masak.
tinggal rebus kuah dia. Dan kuah pun dah mendidih, jadi saya masukkan daun bawang. Cukup simple je kuahnya kawan-kawan. Dan saya pun celur sayur. Sudah siap. Tinggal dihidang dalam mangkuk. Wow, nampak menyelerakan ya kawan-kawan. Mi ayam ala saya. Kawan-kawan, lanjut saya nak hidangkan ya satu persatu untuk saya, untuk nasira saya, suami saya. Ini dah minyak bawang goreng tadi, bawang putih. Campur mi, lepas tu kacau-kacau minyak bawang dengan mi, kita kacau-kacau. Letaklah topping dia, ayam, sayur, ni daun sup, bola daging. Tak letak bola daging pun tak apa. Letak bawang goreng sikit dan sambal. Sudah siap. Ini semua untuk suami, anak saya, anak saudara. Cukuplah kawan-kawan menu untuk siang ini. Saya pun dah masak nasi juga. Ayo makan. Makan mi ayam ala saya. Saya dah letak sos tomato. Letak air. Mi ayam ni air dia tak sedap kalau banyak-banyak. Mi ayam ala saya. Maggi. Kalau mi ayam memang sedap. Tapi ini mi Maggi. Satu bawang dia. Kurang sos lah. Tapi ambilkan sos nak. Sos. Mi ayam sedap. Sos dia banyak. Ada. Sos. Kalau mie ayam macam ni, kuah dia barulah sedap. Mari makan. Jom kita makan mie ayam ala saya. Sedap. Sedap. Lembut. Sebab saya rebuskan. Rebus lama. Lebih kurang mie ayam lah. Tak sedap. Suami saya dah makan. Dengan anak saudara-saudara saya semua dah makan. Saya mandi dulu, baru saya makan. Kalau ini dia dibuat, ini dalam sedap. Rasa dia sedap. Jakarta pusat kota Jakarta saja sudah berapa banyak yang mati.
kuah dia dah berasa dengan macam mie ayam, tapi mie dia bukan. Menjadi pusat daerah perkotaan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo. Selain sebagai ibu kota versi Asia Tenggara, mie ayam ini nak kena banyak sos. Baru juga. Menjadi kota besar yang sangat penting dan berpengaruh bagi Indonesia, tidak bisa Jakarta jauh akan masalah. Justru, sehingga okay lah, kawan-kawan saya nak tambah. Sedap. Saya nak tambah. Video saya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya.